Tahu nggak aku lagi cari apa di sini? Aku lagi cari supermarket dan mau beli pulsa. Awet nih. Di sini ada Family Mart. Jom kita cari dulu. Nah, kayak Indonesia ya. Oke, kita masuk. Wow. Topak ada? Topak. Sekarang ini adalah Alfamart atau supermarket ya kalau di Indonesia. Tak kalah jauh sama supermarket di Indonesia. Tapi namanya di sini Family Mart. Cuman beda nama saja ya, Bos. Dapat benda sekarang kita mau masuk, mau tanya pulsa. Ada pulsa tak dijual di sini? Oke, sekarang kita masuk dulu. Di sini bedanya itu cuman kayak makanan-makanan ya. Banyak makanan. Lihat kayak gini. Tapi sekarang yang kita fokus di sini, aku mau tanya pulsa. Dia paham pulsa tak, Abang? Hai. Ini cewek Melayu, Bro. Halo, Bro. Ada pulsa, Bro. Paham pulsa? Pulsa, paham. Pulsa. Tak paham. Es krim lah. Bukan, topak. Topak. Nah, kalau topak baru paham orang Malaysia, Bro. Tapi kalau pulsa nggak akan paham. Bahasa baru tuh yang perlu kan paham. Pulsa. Itu U-Mobile 50. U-Mobile 50. Maxis 50. Tapi you kena bayar dulu. Bayar dulu. Yes. Oke, sekarang you mau bayar dulu. Saya beli topak itu pulsa itu 100, Bro. Kalau di Indonesia itu 300.000 rupiah. Kita tekan oke. Okay. Oh, modern juga, Bro. Yes. Jadi saya tekan oke okay dulu. Hmm? Apa nih? Okay. Oh, nende. Saya puasa. Disuruh orang. Mobile 50 lagi? Maxis 50. Ini saja kena bang. Oh. Pin depan. Oh, bedanya di sini enggak itu, Bang. Kalau di sini harus pakai pin, kalau di Indonesia itu kena beli sendiri ya. Di dekat sini ya, kita ada Maxis, kita ada 5, 10, 30, 60. Campur lah. Campur, kita boleh 30 sampai 10 kan. Ha. Welcome to the family. Wow. Kena tekan okey. Bedanya di sini bulan puasa ada jual ini, Bro. Menggoda puasa saya. Ini Abang orang Cina, boleh duduk-duduk sini. Saya beli mix saja. Terima kasih, Abang. Apa namanya? Pulsa. Pulsa. Okay, ini pulsa. Indonesia nak sebut pulsa. Ya, pulsa. Oke. Okay. Oke, okay, makasih ya. Bye. Bye, Amoy. Bye, cewek. Kung you mobil nggak ada di sini, jadi aku mau cari yang namanya Keke. Apa itu Keke? Sama seperti supermarket juga, tapi nama dia lain. Sekarang aku mau cari Keke dulu. Di mana ada Keke? Oh, kayaknya di sini nggak ada Keke ya. Oke, sekarang kita mau cari Keke dulu. Apa itu Keke? Sama supermarket juga, tapi beda nama. Kita harus hati-hati jalan karena nggak ada jalan jantet, jadi kita harus nyebrang hati-hati. Oke, sekarang aku udah sampai Keke supermarket. Nah, sama kayak di Indonesia tapi nama lain saja. Sekarang kita mau masuk lagi, tapi kebanyakan yang kerja kalau di Keke itu orang Bangladesh ya. Halo, assalamualaikum. Pulsa ada? You paham pulsa? Paham. Oh, you paham pulsa? Oh, Bangladesh ini paham pulsa, Bro. Pulsa, paham ah? Apa itu pulsa? Pulsa itu topak. Indonesia cakap pulsa. Saya mau you mobil. Oke. 30. Tadi cakap paham, sekarang tak paham. Kalau Indonesia cakap pulsa, itu topak. Pulsa 30. Jadi topak 30, you mobil. Dapat you mobil 30 kalau di Indonesia dekat 100.000 ya kalau 30. Oke, siapa nama? Nurjaman. Sudah kawin Nurjaman?
Okay, assalamualaikum. Terima kasih Nul Jaman. Selamat bekerja, selamat puasa. Puasa tak? Puasa. Tak ada puasa. You no Muslim. Muslim. Oh, okay, tak apa. Saya pun. Jaman, selamat bekerja. Assalamualaikum. Semoga dapat jodoh. Jangan kau galau-galau seperti saya. Assalamualaikum. Bye bye. Ternyata di sini nggak ada yang tahu namanya pulsa. You mobil. Topak you mobil. Pulsa you mobil. Itulah perbedaan Indonesia dengan Malaysia ya. Lain bahasa tapi satu tujuan. Oke, sekarang saya mau nyebrang. Kenapa kok nyebrang kayak gini? Sebab nggak ada jalan jantos di sini. Oke, sekarang ini adalah Debi Kueng. Di mana Dobi ini adalah tempat mencuci. Bagi yang malas nyuci pakai tangan, boleh nyuci di sana. Tapi apa bunda, saya mau akhiri video ini sampai di sini. Itulah sekilas info di mana di Malaysia tak paham itu pulsa. Pulsa itu adalah topak. Oke? Tapi apa bunda, kita satu Malaysia, satu Indonesia. Selamat berpuasa. Uy, tapi ada kedai mama. Oh, rencina aja. Ke rencina yang makan bos. Inilah jalan. Sini kebanyakan mobil atau kereta.